Zara pergi dulu ya. Doakan semoga Zara mendapat gelas-gelas yang banyak. Biar nanti Zara bisa beli obat buat ayah. Woi, Jumi. Lama banget sih lo. Ikut gue kagak? Jar. Nama gue Zara, bukan Jarot. Lu bosen ngingetin lo. Lagian lu lama sih. Kita tuh harus berangkat pagi-pagi. Siangan dikit aja, pasti disambar orang. Gue harus siapin nasi dulu buat ayah. Ya udah. Yuk berangkat. Yuk. Diajar gimana lagi? Semoga aja nasib kita berubah ya, Jar. Bisa sekolah kayak yang lain. Jar, lo gimana sih? Kita tuh butuh duit. Lo malah ngasih ke orang lain. Kalau lo gak mau, kan bisa kasih gue. Udah, sabar dulu. Gue kasihan sama bapak itu. Gue jadi ingat sama ayah. Yaudah, yuk. Waduh, bang. Banyak sekali ya kamu hari ini. Alhamdulillah, bang. Mungkin ini bisa jadi besar lagi. Oke, cuman dulu ya. Ini bang, ada satu lagi. Iya, sekarang bisa dulu. Ya. Motor baru nih, bang. Ah, udah. Beli second. Sama aja deh, ramai copet. Ya maklum lah, namanya juga bareng cek kan. Waduh. Ya, udah. Ini pak. Iya. Oh iya. Ini hasil jerih payahmu, Jara. Dan ini hasil jerih payahmu, Putri. Wah, ya bang, makasih bang. Oh iya, sama-sama. Kalau gitu, saya langsung sana, keburu tutup bang. Loh, memangnya kalian pada mau kemana lagi? Mau beli obat buat ayah. Oh ya udah, buruan di sana. Mari bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zara, kamu memang berbakti pada orang tuamu. Sisa berdetabung. Iya, ini sih lebih dari main kali, Jar. Tuh, lo aduk it. Iya, lo duluan aja.
Apaan sih, Jar? Dompet siapa ini, Fit? Iya, Jar. Coba lihat, coba. Coba buka. Wah, mana banyak uangnya lagi, Fit? Iya, Jar. Coba lihat. Ada KTP-nya apa enggak? Tapi, gimana kalau kita senang-senang dulu pakai BTP? Lo bisa beli obat yang banyak buat bapak lo. Di situ kita beli-beli baju, kita pun udah lama gak ganti-ganti baju. Ya juga sih, Cid. Tapi ini kan bukan hak kita. Iya sih, Jar. Ya udah deh, gue pulang aja dulu tuh dompet. Di situ kita pikirin lagi di rumah. Ya udah deh, yuk. Dompet siapa ya? Dompet ini harus dikembalikan. Tapi alamatnya di mana ya? Bella. 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 Kamu di sini rupanya. Kenapa? Hari ini kelihatannya tak bersemangat. Tidak ya, Zara baik-baik aja kok. Ayah pikir lebih baik kamu istirahat di dalam saja. Baik ya, Zara masuk dulu ya. Yara! Yara! Iya, iya. Kemari, nak. Kau dapatkan dompet ini dari mana? Jawab, nak. Kau dapatkan dari mana? Zara. Kamu tidak mencuri, kan? Jawab! Tidak, ya. Zara tidak mencurinya. Lalu dari mana dompet ini? Ya Allah, mudah-mudahan kamu tidak melakukan hal yang seburuk itu, nak. Tidak ya, Zara tidak melakukan apa-apa. Sudah, nak. Zara, kemari, nak. Coba sekarang. Dompet ini sebenarnya dari mana? Zara menemukannya di tepi jalan ya. Benarkah itu? Benar ya. Zara tidak makan apa-apa. Kalau nggak percaya, saya bisa tanya sama Fitri. Benar ya. Zara menemukannya di tepi jalan. Ayah percaya dan ayah yakin. Sekarang kembalikan dompet ini pada pemiliknya. Kebetulan alamatnya tidak jauh dari sini. Ingat, nak, ini bukan hak kita. Kembalikanlah. Baik ya, Zara pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fitri, mana sih orangnya? Fitri, oh, apaan sih, Jar? Panas-panas gini, lo ngetok-ngetok rumah gue. Nonton gue yuk, mau kemana? Tadi ayah ngomel-ngomel sama gue. Emang kenapa? Nih, gara-gara nih dompet, gue disangka maling. Padahal kan gue ngambil dompet ini. Nih, buruan yuk, anterin gue. Ayo. Udah deh. Thank you.
Iya. Ada apa ya? Saya ingin mengembalikan dompet ini, Om. Loh, ini kan dompet saya yang hilang dari pagi. Saya menemukannya di tepi jalan, Om. Alhamdulillah. Ya udah, masuk dulu ya. Nanti Om buatkan minuman. Kalian datang lebih sekali. Tidak usah, Om. Terima kasih. Kami sudah ditunggu ayah di rumah. Ya sudah, kalau nggak mau masuk. Ini buat kamu. Tidak usah, Om. Terima kasih. Loh, kenapa? Ini memang sudah tugas saya untuk mengembalikan dompet kepada pemiliknya. Sedang apa kalian di sini? Kalau mau ngemis, bukan di sini tempatnya. Pergi, 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 pergi. Mama, apaan sih? Udah lah, Pa. Loh, loh, loh. Ini uang untuk apa? Udah deh, Pa. Jangan sok dermawan deh, Pa. Om, lebih baik saya pulang dulu ya. Lihat tuh, karena Mama, mereka tersinggung. Harusnya, kamu berterima kasih kepada mereka. Bukan malah maki-maki. Mau apa? Kamu mau kemana? Ganti sepatu, mau ngejar mereka. Motor baru? Baru, biasa, bokap dari TKI, Malaysia beli motor. Cuma sayang, joknya dari dulu gak pernah diganti. Beli baru, pindahin joknya. Betulnya lo cuman ganti jok aja udah keren banget ini. Iya, ganti jok udah berkali-kali hilang sama bokap. Sekitar 2 tahun gak diganti. Ya, itu dia, selama 2 tahun itu. Misi ya. Oh iya. Terus, saya mau nanya, apakah ada tanda kecil di sini? Cik, sepertinya ciri-cirinya apa ya, Mas? Kalau gak salah sih, dia membawa karung di pundaknya. Apa mungkin Jara mungkin ya? Jara ya? Bisa jadi. Jara kan, Mas? Kenapa emang? Anda kenal? Sering lewat sini ya, kenal. Sering lewat sini, syukurlah kalau begitu. Memangnya rumahnya di mana ya? Oh, rumahnya? Iya. Rumahnya di belakang komplek ini itu ada perkampungan rumah terus. Itu dia. Mas di situ? Iya, di situ. Terima kasih banyak ya, Mas. Oh iya, ya. Jadi yang permisi. Permisi kembali. Tahun berapa ini? Ya, sampai 2004 ada. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ada apa ya, Pak? Ada apa? Saya ingin bantu. Saya ingin bertanya kepada Pak. Apakah benar ini rumahnya Zahra? Betul. Rumahnya ada apa dengan Zahra? Nggak apa-apa kok, Pak. Saya ingin bertemu saja. Oh. Apakah Zahranya ada? Ada di dalam. Saya panggilin. Zahra? Zahra? Ada yang mau ketemu sama kamu, Nak? Iya, ya. Sebentar. Tunggu. Oh, silakan. Iya, Pak. Mari, Pak. Loh, kok kenapa ada di sini? Silakan duduk, kok. Gini, maksud Om ke sini ingin berterima kasih kepada Zahra karena Zahra telah mengembalikan dompet Om yang jatuh kemarin pagi. Terimalah ini. Ini adalah hak kamu. Karena memang Om sudah niat dan ikhlas untuk memberikan ini kepada kamu. Satu lagi, Om ini bertanya kepada kamu. Apakah kamu dan teman kamu kemarin sekolah? Sebelumnya terima kasih, Om. Kami tidak sekolah. Karena biayanya tidak ada, Om. Sudahlah, Zahra. Jangan sedih. Maksud Om kesini ingin menyampaikan sesuatu. Kalian berdua akan Om sekolahkan di yayasan yang Om punya. Benar, Om? Iya. Siap, Om. Ya sudah. Mana bapak kamu? Ayah. Ya. Ya, Nak. Omnya mau pulang. Loh, kok
buru-buru. Iya Pak, bisa saya kesini lagi kok. Yaudah Pak, kalau Pak. Mari Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jar, lagi ngapain? Oh iya, Fit. Kita bisa sekolah lagi, Fit. Maksud lo apa sih, Jar? Gue gak ngerti. Kita lagi kayak dulu. Jangan mimpi deh, Jar. Jangan mimpi. Kita bisa sekolah lagi. Emang apa benar itu, Pak? Bapak yang tugasnya kalian kemarin tadi datang ke sini bermaksud untuk menyekolahkan kalian biaya-biaya tanpa biaya alias gratis. Bener Pak, Bapak nggak bohong kan, nggak bercanda kan? Iya bener, tapi kalian harus rajin belajar dan tidak mengecewakan orang-orang yang sudah maju kalian. Sip. Itu kamu mau terima kasih sama mereka. Zahra telah mengembalikan dompet Om. Udah. Hebat kalau tanpa biaya sedikit pun. Sudah. Bisa Om senang lagi ya. Jar, sama gue Jarot. Iya benar, tapi kalian harus rajin belajar dan tidak menyewakan orang-orang. Menyewakan. Untuk menyekolahkan kalian dengan dia tanpa biaya alias gratis. Benar Pak, Bapak nggak bohong kan, nggak bercanda. Iya benar, tapi